Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita akan tengok an actual SPM question. Ini adalah SPM 2015. Walaupun ini adalah syllabus KBSM, tetapi masih digunapakai untuk KSSM. Sebab beza KSSM dengan KBSM untuk kimia hanya 15-20% sahaja dalam syllabusnya. So, most of the syllabus masih lagi menggunakan KBSM. Okey. So, kita tengok soalan ini. Okey. Soalan 7, SPM 2015, kertas 2 lah ni eh, ni bahagian essay. Okay, diorang berbeza sedikit, soalan 7 diorang adalah essay. Okay, nevertheless, kita boleh jawab je soalan ni. Jadual 7.1 menunjukkan nilai pH, okay, kita garis sikit lah, nilai pH bagi asid hidroklorik dan asid etanoik dengan kepekatan yang sama. Okay. Tapi tengok ni, dia punya soalan terangkan mengapa nilai pH bagi kedua-dua asid itu adalah berbeza. Ha, kepekatan dia sama. Tapi kenapa nilai pH dia berbeza? So, ingat balik apa kita cakap tadi dalam dalam video sebelum ini. Kalau HCl, okay, dia mengayun dalam air. Mengayun sepenuhnya dalam air, betul tak? Sebab HCl ialah asid kuat. Okay, so bila you letak 100 molekul asid hidroklorik, 100 jugalah ion hidrogen yang terhasil. So, kita kata kepekatan ion hidrogen ni tinggi. Kalau kita relate kepekatan, remember untuk asid, dia macam, dia berkadar songsang ya. Kepekatan ion hidrogen tinggi, nilai pH rendah. Okay. Okay, so untuk asid etanoik ni pula, CH3COOH, okay, bila mengayun dalam air, okay, double header arrow sebab dia asid lemah eh, menghasilkan ion etanoat dan juga ion hidrogen. Okay, kita break the, apa ni, asid etanoik tu dekat sini eh. Okay, so H yang ini yang menunjukkan dia adalah ion hidrogen. So, ini ion etanoat. Okay, saya tak mention dalam video yang hari tu tu. Okay, ini asid etanoik. Okay. So, disebabkan asid etanoik adalah asid lemah, maka apabila mengayun dalam air, okay, katalah 100 molekul ion, 100 molekul asid etanoik ini, hanya satu sahaja jadi ion hidrogen. So, kepekatan ion hidrogennya adalah rendah. Therefore, nilai pH dia rendah. Sorry, nilai pH dia tinggi. Sebab kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH adalah berkadar songsang. Okay, kalau you were candidate 2015, macam mana you nak jawab? Basically, nak jawab soalan ni is you giving the definition of the acids. Kedua-dua asid kuat dan asid lemah itu. Okay. Macam mana nak jawab? Meh, kita tengok. Point nombor satu, you just cakap HCl ataupun sebab dia tulis asid hidroklorik kan, bolehlah kita guna asid hidroklorik juga. So, kalau tahu formula dia, boleh guna formula. Up to you ya. Asid hidroklorik ataupun HCl ialah asid kuat. Basically, you memang kena tulis definisi dia. Yang mengayun lengkap atau sepenuhnya, pilih salah satu je, tak payah tulis dua-dua. Di mana? Di mana ni mesti sebut ya? Di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay. Itu satu point. Point yang kedua berkaitan dengan asid etanoik. Sebab dia kata terangkan mengapa kedua-dua asid. Jadi, you kena terangkan untuk kedua-dua. Asid etanoik ataupun CH3COOH lah eh, kalau you tahu formula dia, ialah
asid lemah yang, saya guna short form, you jangan guna short form ya untuk exam, yang mengayon separa. Again, separa is not separuh eh. Separa ialah sebahagian. Can be a third, can be a quarter, can be one fifth. Okay. Separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okay. Lepas tu you nak relate dengan nilai pH. How is it related to nilai pH? Alah, kali apa? Okay. Yang ketiga, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Okay. So most of you akan tanya kat saya adalah, cikgu, kita tulis 3 point je tapi markah dia 4. So mana datang 4? Okay. So disebabkan dia nak suruh terangkan untuk kedua-dua, sebenarnya point dia dekat sini. You tulis definisi ni satu-satu. Untuk satu asid hidroklorik, untuk satu asid etanoik. Lepas tu you relate kan? Tapi bila diberi markah, asid kuat, asid lemah, markah pertama. Mengayon lengkap di dalam air, mengayon separa di dalam air, markah kedua. Dah ada point yang second bahagian untuk asid etanoik, baru ada point nombor dua. Kalau you hanya cerita pasal asid hidroklorik saja, you tak ada point tau. Ha, sebab you belum sebut untuk kedua-dua. Menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi untuk asid hidroklorik, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah, ini point nombor tiga. So point yang keempat adalah ni, ayat you yang ketiga ni. Ini adalah point nombor empat. That's how you dapat the 4 marks. Okay, so saya harap sangat clear benda ni, sebab soalan berkaitan dengan mengaitkan kekuatan asid dengan nilai pH. That means they will give you the same thing. Ini, dia akan beri macam ni. Dia akan beri, tak kisahlah dia tulis X ke Y ke P ke Q ke asid hidroklorik, asid etanoik, asid nitrik, asid etanoik. Tak kisah, dia akan sebut kepekatan asid ni sama. Tapi nanti nilai pH dia berbeza. Kenapa macam tu? So you are basically writing definisi untuk asid kuat dan asid lemah tu, dan you relate dengan nilai pH tu. Okay, setakat hari ini, since KBSM 2013 sampailah KSSM 2022, soalan yang berkaitan dengan ini, kekuatan asid dengan nilai pH, hanya sebut pasal asid je. Tak sebut lagi pasal alkali. Tak ada lagi soalan yang berkaitan dengan alkali. Mana tahu 2023 dan seterusnya ada soalan berkaitan dengan alkali. So, you ubah ikut definisi alkali. Lepas tu, you relate untuk nilai pH tu. Mesti ingat eh. Untuk alkali, kepekatan ion hidroksida dia berkadar terus dengan nilai pH. So, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. Okay, so saya harap dapat menjelaskan sedikit berkaitan dengan soalan SPM yang ini. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye.